Halo, Eji. Kita pakai cewek gitu ya. Jadi korban baper. Thank you. Kalian bisa lihat di sini banyak banget album, jadi aku bakal unboxing album ITZY yang Crazy Love, yang Crazy in Love, terus dapat yang kuning, yang lollipop. Nih, tuh Adeline Margaret Yeji. Good news juga buat kalian, karena ini bakal di giveaway-in secara random. Ntar di video terakhir dikasih cuplikannya sebentar, aku say hello sama member. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, aku mau ngapain? Kalian bisa lihat di sini banyak banget album, jadi aku bakal unboxing album ITZY yang Crazy Love. Karena aku sangat excited. Jadi anyway, aku mau bilang bahwa packagingnya itu kayak gini, bisa kalian lihat. Kayak gini. Ini depannya. Dan ini belakangnya. Crazy in Love. Oh my gosh. Oh my god, ITZY Crazy in Love. Jadi, kalian bisa lihat aku beli banyak banget album. Karena ini aku, kalau untuk memenangin tanda tangan bareng mereka kan tuh harus beli album. Jadi itu sebenarnya hoki-hokian sih, nggak harus beli berapa piece itu terserah kalian. Jadi hoki-hokian. Jadi aku kemarin dapat video call sama ITZY. Nanti aku kasih cuplikannya. Nggak usah panjang-panjang, cuplikannya aja. Aku cuma dapat 4 member. Jadi aku nggak dapat semua member. Aku cuma dapat 4 member. Aku nggak dapatnya Ryujin. Gitu. So sad nggak dapat, tapi it's okay. Jadi aku juga nggak cuma dapat video call bareng mereka. Aku dapat tanda tangan aslinya mereka di album aku ini. Di 4 album aku ada tanda tangan mereka. Deg-degan banget, kayak. Nggak tau lah gimana rasa happy-nya aku udah dateng. Dan good news juga buat kalian, karena ini bakal di giveaway-in secara random buat kalian, entah itu di YouTube ataupun di Instagram. Jadi kalau kalian ngikutin aku terus dan aku ngerasa kayak, wah nih orang aktif nih, nih orang terus-terusan promotin apa segala macam, aku bakal langsung kirimin buat kalian. Dan kalian boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya, siapa tahu kalian beruntung. Anyway guys, pertama-tama aku pengen bilang ke kalian bahwa aku shock banget. Karena tadi tiba-tiba kan aku nggak bukain ini semua, karena ini paketnya banyak banget. Ini bukain sama tim aku, dan kalian bisa lihat nih PC aslinya. Yang dikasih biasa di sini kan dikasih PC lagi. Ini banyak banget guys, kayak tuh banyak, banyak banget. Dan ini tuh ada yang nggak diplastikin, aku tuh takut. Takut, apa sih namanya? Takut lecet. Yang lain tuh pada di pack-packin. Yang kayak Crazy in Love-nya itu yang ini. Enggak, aku tuh takut pada lecak-lecak gitu loh. Ini kalau dijual dapat berapa ya segini banyak? Banyak banget nih, banyak banget dari Koreanya. Dan ini juga ada banyak banget ini-ininya, jadi mungkin udahlah. Sekarang kita taruh dulu. Aku mau langsung unboxing. Ini yang udah dibuka aja ya. Nah, jadi ini bertanda tangan tuh udah dibukain kayak gini ya. Iyalah, ditanda tangan sama mereka, masa plastiknya gak dibuka ya kan. Jadi langsung kita buka dulu. Jadi ini ada nomor-nomornya, itu nomor-nomor pemenang sama nama aku. Ada 4. Kita buka dulu dari yang punya siapa? Lia dulu ya. Jadi bias aku sendiri tuh nggak milih bias karena aku favorit mereka semua. Aku juga udah pernah foto bareng sama mereka. Ntar aku taruh fotonya di sini. Foto bareng-bareng berdua pulu ya, bukan foto sendirian. Di sini aku taruh fotonya berdua. Foto rame-rame. Aku pernah foto sama mereka pas mereka showcase di Jakarta kemarin. Dan aku duduk paling depan. Oh, I'm so happy. Dan ini aku, kita langsung buka dari Lia dulu. Dalamnya seperti ini. Ada albumnya, ya iya jangan gak, sampai gak ada ya. Ini ada albumnya. Ini ada albumnya kan. Ini yang Lia, oh my god, ini Lia. Lia version, oh. Sudah dapat 2 ininya. Fotonya. Ini aku dapat Lia sama Chaeryeong. Mereka cantik-cantik banget. Terus ini dapat plastik. Nih. Ini gimana nih? Ini dalamnya. Oh, ini ada dalam, ini ada kayak gini. Dalamnya kita buka. Nggak tahu dalamnya apa. Maaf ya, saya kalau buka nggak bisa estetik deh. Oh, dapat stiker. Oh, dapat stiker guys tuh. Stiker-stiker gitu. Lucu banget. Ternyata nggak cuma itu doang. Nggak cuma ini foto, ini dapat lagi. Oh my god, ya jatuh. Dapat ini guys, ini ada track-tracknya gitu. Oh my god,
Oh my god, oh my god, oh my god. Jadi stikernya tuh sesuai dengan ininya mereka. Dan ini dapat ini juga. Oh, dapat kayak buat diberdiriin gitu. Nih. Dan gak cuma itu aja, masih ada lagi. Wah, gila ini keren banget albumnya. Enggak sih, alay banget sih aku. Tapi, oh my god, cakep banget. Oh my god, someone help me. Nih, dapat itu doang. Terus di belakangnya tuh juga ada. Oh iya, di belakangnya tuh ada tracknya lagi gini. Terus ada albumnya. Kalian pasti bertanya-tanya, Kak, di mana tanda tangannya, Kak? Bohong ya, bohong. Tenang, 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 tenang. Kita unboxing paketnya dulu. Nah, ayo langsung kita buka albumnya. Ini yang punya Lia dulu ya. Caranya adalah kita cari. Cari, 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 cari. Kok nggak ada? Ya iyalah orang bukanya kayak gitu. Kak, nggak ada. Canda, ding. Jadi ini ada nih, Adeline Margaret. Oh my god, jatuh. Apalagi tuh? Satunya jatuh kemana? Oh ini. Ada PC-nya lagi. Ada PC-nya lagi dalamnya ya. Dan ini tanda tangan asli. Nih lihat. Kelihatan? Ada tulisannya Adeline Margaret Love. Dari Lia. Thank you so much. Aduh, happy banget dah. Jadi kalau kalian beli albumnya itu ada tanda tangan kayak gini. Terus di dalamnya ada PC lagi. Dan aku dapat punyanya Ryujin sama Yuna. Nih, Ryujin sama Yuna. Ini yang pink sama yang kuning. Kalian bisa lihat versinya beda lagi. Selanjutnya aku buka lagi yang udah kebuka. Ini dapat yang Chaeryeong. Susah banget namanya ya, Pak. Ada banyak R-nya. Nih. Aku dapat yang Lia. Ini ya dapat Lia. Dapat Yuna. Kok ini enggak ada, Kak, yang punya aku? Kak, yang tadi kok enggak ada? Tanda tangannya? Di belakang PC? Mereka dikasih kali, dia lupa kali tanda tangannya. Ih, enggak ada, ih. Ini ada tanda tangannya Yuna. Ih, ini ada tanda tangannya. Ih, kesel banget. Oh my god, nih. Tapi di Yuna punya. Ini yang dari Chaeryeong ya. Ditulisin ini. Apa sih ini, Kak, artinya, Kak? Kak, tolong. Siapapun yang bisa berbahasa Korea. Oke, aku akan teleponin cece aku. Aku gak bisa baca. Ini gak bisa baca ini apa? Itu Chaeryeong. Oh, namanya dia ya? Oh, nulis nama, guys. Namanya dia aja gue gak ngerti. Enak banget. Iya, aku dapat tuh. Dapat nih, aku beli juga. Kemarin dapat tanda tangannya. Ini dapat tanda tangannya Lia. Tuh, Lia Adeline Margaret. Keren, keren. Iya, ke bawah. Ya udah, Cece thank you. Nanti aku tanya lagi kalau ada bahasa Korea ya. Thank you. Oh, itu tadi yang nulis nama, guys. Ini asli, tah? Atau memang ada PC yang kayak gini? Cari di Google. Ntar, guys. Oh, iya. Yang hijau tuh dapat tanda tangan, Kak. Dari ininya dapat, emang dapat dari ini. Ternyata macam-macamnya tuh ada selka, shape, lollipop, mirror, telepon, sama flower. Flower, flower. Susah banget gue ngomong. Jadi, oke. Okay, aku bakal buka selanjutnya. Selanjutnya ini yang ada yang punyanya Yuna. Wih, dapat yang ini dong. Dapat yang Crazy in Love, Itzy. Ini dapat satu, dapat dua. Eh, enggak, Deng, dapat satu doang. Dapat satu. Kayaknya yang rare-rare tuh cuma dapat satu deh, yang kayak merah-merah ini. Aku juga enggak tahu gimana cara membedakannya ya, teman-teman, jujur aja. Oh, ini tuh Adeline Margaret. Oh my god. Ini yang dari Yuna. Kelihatan? Oke. Okay. So far sih semua isi albumnya sama ya. Ya iyalah, jangan sampai albumnya beda-beda. Dapet yang Crazy in Love. Ini ntar aku ambilin PC-PC-nya semua sebelum aku kirim-kirimin. Eh, ada satu lagi, Ryujin! Ini sama yang kuning tadi. Sama, guys, PC-nya. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini kita buka dulu. Ini punya Yeji. Oh my god, oh my god, oh my god. Gemeter banget. Ini ada tulisannya Yeji version gitu. Aku dapat yang ini lagi, yang Crazy in Love. Terus dapat yang kuning, yang lollipop. Banyak banget ininya. Nih, tuh Adeline Margaret Yeji. Udah?
Guys, I'm so happy. Ntar di video terakhir dikasih cuplikannya sebentar. Aku say hello sama member Itzy. Dikit-dikit aja ya, gak usah banyak-banyak. Beberapa detik aja spill ke kalian. But I feel so happy bisa unboxing ini dan bakal aku ambilin semua PC-nya. Maaf ya, yang kebagi-bagi aku udah pilih-pilihin mau ngasih kalian PC yang mana. Soalnya ya aku mau semua PC-nya gitu kan. Ini gak harus segini ya kalian dapat video call. Jadi ada yang cuma beli satu bisa dapat video call. Jadi bener-bener hoki-hokian. Jadi sebenarnya kalau beli album sebanyak-banyaknya itu terserah orangnya gitu. Jadi gak disuruh segitu banyak. Aku tekankan sekali lagi, jadi aku gak bisa ngasih tahu juga berapa harganya, berapa jumlah sebenarnya. Itu aku gak boleh beritahu sebenarnya. Jadi ya kalian bisa tebak-tebak aja, kalian kira-kira aja. Tapi kalau pendapat aku juga, kalau kalian beli banyak banget sampai 100, gak akan dapat malah. Feeling kayak pendapat aku ya, kalian belinya yang normal-normal aja sih ini karena bergantung sama hoki-hokian. Oke, ini PC-nya. Ada PC yang kayak gini, ada yang Yuna, ada yang Yeji. Banyak banget versionnya ya. Ini ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ada yang gini. Jadi guys, ini karena belum di plastik-plastikin, aku masukin dulu biar PC-nya itu aman dan nyaman. Asik. Dan jujur ya, aku tuh sebenarnya suka banget album yang bertanda tangan artis, tapi aku tuh enggak suka beli albumnya sebanyak ini. Biasanya aku tuh enggak ngambil-ngambilin PC-nya. Ya udah aku bagi-bagiin aja. Sebenarnya kalian kalau lihat di laci aku, itu banyak banget album artis Korea yang bahkan aku buka aja tuh enggak. Baru pertama kali aku ngumpulin PC kayak gini, bahkan PC aku masukin plastik. Biasanya gue lecek-lecekin aja, gue gak pake. Jadi kalau kalian penasaran, aku itu sebenarnya ikut fandom apa aja. Aku itu ikutnya cuman Once sama Mitzi, itu doang. Aku dulu juga suka banget sama GFriend. Aku suka banget sama Red Velvet. Aku pernah nonton konsernya GFriend kan pas itu. Red Velvet juga. Cuman sekarang paling ikutin Twice sama ITZY. Oke, ini udah rapi semua dan udah aku pisah-pisahin. Kalian mau tahu ini yang version yang ini Crazy in Love yang ada nama-namanya belakangnya. Ini yang Ryujin kayak gini fotonya. Yang Ryujin. Ini yang Chaeryeong. Ini yang Yuna. Ini yang Lia. Lia cantik banget. Semuanya cantik sih. Terus ini ada Yeji. Dan ini ada yang terakhir ITZY. Ini ITZY fotonya sama semua deh kayak gini. Ini kertasnya mereka tuh sebenarnya lebih keras gitu loh daripada punya aku, tapi itu yang versi itu. Terus ini yang versi selanjutnya yang kayak belakangnya kayak gini. Crazy in Love yang kayak gini belakangnya. Yang pertama ada Chaeryeong. Selanjutnya ada Yuna. Selanjutnya ada Lia. Cantik banget. Semuanya cantik sih. Lia. Ryujin. Terus ada Yeji. Ini banyak banget aku dapat Yeji. Oke, selanjutnya yang belakangnya kayak gini, nama-nama lagi, Crazy in Love, nama-nama lagi yang kayak gini belakangnya. Ini ada Ryujin. Chaeryeong. Ah, susah banget. Terus ini ada Yuna. Ada juga Yeji. Yeji cantik banget di photocard ini. Yeji. Ini baru sebagian, ini aku udah rapiin. Aku taruh-taruhin di sini ya photocardnya. Cuman yang dari dalam album mau aku keluarin semuanya, mau bukain satu persatu. Aku say sorry dulu kalian yang dapat nanti PC-nya udah aku tukar-tukar. Ya iyalah kan aku yang beli. Tetep ngeyel. Jadi aku ambilin dulu ini, ada dua PC-nya. Sebenarnya kalau dibilang aku cari di Google ya, photocard mereka itu ada 6 versi. Ada yang Selka, Shape, Lollipop, Mirror, sama Telepon, sama Flower. Banyak banget dah photocardnya mereka.
Sini aku dapat yang merah, yang kuning. Ini aku bakal keluar-keluarin dulu. Bakal aku ini-iniin. The luckiest in the world. Loh, ada ini kak ternyata tadi. Ini ada versi ini juga. The luckiest one in the world. Oh my. Ada yang versi ini ternyata. Aku dapat. Ini aku keluarin photocardnya juga. Ini juga aku keluarin. Ada lagi kak. Salah satu ini PC-nya 4. Ini versi ini lagi guys. Jadi kalian bisa lihat versinya beda-beda ya. Oke, kebalik. Gimana sih megangnya gua? Nah, nih. Beda semua kan belakangnya? Dapat 4 versi yang berbeda. Dapat Cheryong. Dapat Lia. Oh my god. Aku cari lagi, jangan-jangan ada PC lagi dalamnya ya. Enggak, udah itu doang. Ini yang punyanya Yeji. Aku rapiin punya aku yang tanda tangan, beda soalnya kan. Dan aku minta maaf sekali lagi nih, kontennya agak panjang ya. Tapi nanti di terakhir aku kasih cuplikannya pas aku video call sama mereka. Ih, pasti kalian penasaran itu doang kan sebenarnya. Ini PC-nya kayaknya paling susah deh. Ini aku cuman baru dapat berapa versi nih, aku lihat. Kuning. Merah. Ini. Ini. Kok pink, kok nggak dapet yang pink crazy ya? Buka dong yang lain, pasti ada. Tapi aku pengennya lengkap. Ini ada yang hijau. Ya ampun, banyak banget versinya mereka. Ini yang ada tanda tangannya mereka. Aku punya satu doang. Ini nih yang bikin mahal nih PC nih. Setiap cuma dapat satu-satu gini doang. Ih, masih ada satu lagi nih. Dapat Ryujin. Yang ini. Waduh. Tadi aku juga belum unboxing dalamnya. Sebenarnya gini-gini doang sih. Kalau kalian penasaran, gitu-gitu. Mungkin kalau albumnya, cuman bedanya ini aku dapat tanda tangan kan, sama enggak. Jadi sih foto-foto mereka cantik-cantik banget. Jadi album ini tuh ada version-versionnya. Jadi ini Cheryong, ya udah fotonya Cheryong semua tuh. Cheryong semua, bener-bener Cheryong semua dari awal sampai akhir Cheryong semua, gitu. Terus kalau misalnya kalian dapat punyanya Ryujin, ya udah punya isinya Ryujin semua. Kayak, ini kan aku dapat punya Yuna nih, Yuna kan. Jadi dari awal sampai akhir Yuna semua. Jadi mereka bebas mau tanda tangannya di mana. Kalian hoki-hokian sih, nanti kalian gak bisa milih ya mau minta siapa kalau dari album dari aku. Karena aku juga gak tahu ini ada seimbang atau enggak kan membernya. Jadi ini isinya Yeji semua, Ryujin semua. Sedih banget sih aku gak dapat tanda tangan di Ryujin. Tapi it's fine, gak apa-apa. Ini dapat Lia, ada Lia. Ini Lia semua, aduh cantik banget. Ya, PC-nya jatuh. Ya, ini ada tanda tangannya tadi. Jadi, mereka bebas mau tanda tangan di mana sebenarnya. Tinggal punya Ryujin, aku belum punya albumnya. Tadi udah aku buka semua, Kak. Ini photocard-nya dapat lagi. Ini Ryujin nih baru dapat. Ini Ryujin juga. Ya iyalah, ini albumnya Ryujin, dapat Ryujin dua-duanya. Kita lihat albumnya, ini nggak ada tanda tangannya. Dapat 3 PC-nya. Pokoknya isinya Ryujin semua, tapi nggak ada tanda tangannya, bedanya. Gitu, PC-nya dapat 3. Dapat Yuna. Eh, di Yunanya double. Yuna. Padahal albumnya ini ya. Albumnya siapa? Ryujin, tapi isinya Yuna. Jadi guys, ternyata dari album sebanyak ini cuma satu doang ya yang full member. Ini yang full member warnanya beda. Jadi yang ini tuh warnanya, dan ini udah ada cracknya, ada hancurnya. Ini kayak gini ya bedanya. Nah, ini yang per member. Ini yang full member. Gitu. Jadi ayo kita buka. Wih, dapat Ryujin. Dapat Lia. Dapat Cheryong. Nah, ini albumnya yang full member. Ini aku dapat Yeji sama dapat Lia. Cara. Oh, ini bedanya foto rame-rame semua.
Kalau tadi kan per member nih semuanya yang 2, 3. Nih lihat deh. Yang tadi kan kayak sendiri-sendiri gitu. Karena kan tadi memang member masing apa album masing-masing member. Tuh. Tuh, foto bareng-bareng semua. Oke, gini. Jadi aku keep yang ini juga. Oke, guys, segitu dulu. Nanti aku bakal ambil-ambilin lagi PC-PC yang lain dan bakal aku rapi-rapiin. Cuma nanti tetap bakal ada pasti dapat PC kok. Gitu. Cuman aku pilih-pilihin dulu. Begitu. Jadi kalau kalian pengen dapat, kalian bisa komen sebanyak-banyak di bawah. Terus bias kalian siapa, kalian juga boleh tulis di bawah, siapa tahu kalian hoki aku masukin PC-nya sesuai yang kalian suka. So, itu dulu unboxing dari aku. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian suka sama konten aku yang kayak gini, kalian bisa langsung komen di bawah. Komen sebanyak-banyaknya, kece aku suka banget aku ini. Thank you guys, bye-bye, I love you. Hello, Eji. Hi, nice to meet you. It's the premiere showcase. My name is take a picture with you. Still remember, this is me. The title is Korban Baper. If I translate it to English, Korban Baper. Coba jalani saja hubungan ini, tapi ku tak mau jadi korban baper. Thank you. Ah, korban baper. Ah, thank you.